agama Allah Jalla wa Ala ini telah sempurna, tidak butuh kepada penambahan dan tidak butuh pula kepada pengurangan. Lian Allah Ta'ala qala fiha, karena Allah telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ayat ketiga dari surat Al-Maidah, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, nikmatku untuk kalian, dan telah aku ridhai Islam ini sebagai agama untuk kalian. Ayat ini turun pada haji Wada', di hari Jumat. Di saat itu Nabi SAW sedang wukuf di Arafah. 80 hari setelah ayat ini turun, Nabi kita SAW diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan Al-Imam Ibn Kathir ketika menafsirkan ayat ini dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menyebutkan beberapa asar dari para sahabat Nabi. Mereka menyatakan bahawa setelah ayat ini turun, tidak ada lagi pembahasan halal dan haram. Ya, maka hari turun ayat ini adalah hari yang sangat agung, karena pada hari tersebut Allah mengumumkan telah sempurna agama Islam. Sampai-sampai ada Yahudi memancing Umar bin Khattab untuk merayakan hari ini. Jadi kalau kita buka Sahih Bukhari, kita dapatkan hadis seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab menyatakan, ya Amirul Mukminin, inna fikum ayatan law nazalat fina ma'syaral yahud latakhadhnahu 'ida. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ada sebuah ayat yang turun untuk kalian. Andai kata ayat itu turun untuk kami orang-orang Yahudi, maka kami akan merayakan hari turunnya ayat tersebut. Umar langsung paham. Aku faham maksud ayat kamu. Aku tahu kapan ayat itu turun, di mana ayat itu turun, dan sedang apa di saat dan sedang apa Nabi SAW di saat ayat itu turun. Maka beliau pun membacakan ayat ini, bahwa ini turun ya di Arafah pada hari Jumat, Nabi sedang wukuf di Arafah. Di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak terpancing emosinya, perasaannya oleh Yahudi yang ingin mengajak Umar untuk merayakan hari tersebut. Nih, kata Yahudi, andai kata ayat ini turun pada kami, wahai Amirul Mukminin, niscaya kami akan merayakan hari ini. Ini menunjukkan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Masailul Jahiliyah, bahwa orang-orang Yahudi itu suka merayakan hari-hari tertentu tanpa bimbingan dari agama mereka, Taurat dan Injil. Dan itu kebiasaan Yahudi yang Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Yuharifuna min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Mereka mengubah-ubah isi Taurat dan Injil setelah mereka mengetahuinya. Adapun agama kita tidak ada hari raya di dalam setahun kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam riwayat Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah mendapati beberapa sahabatnya sedang merayakan sebuah hari. Maka Nabi bertanya, "Ayyu yawmin hadha?" Hari apa yang sedang kalian rayakan ini? Ya, merayakan suatu hari dengan waktu, dengan tanggal tertentu, dalam bahasa Arab itu namanya Aid. Aid itu dalam bahasa Arab Aid namanya. Maka para sahabat menjawab, beberapa sahabat yang sedang merayakan hari tersebut menjawab, ya Rasulullah, hadza yaumul ladzi kunna na'iduhu ayyamul jahiliyah. Wahai Rasulullah, ini adalah sebuah hari yang dahulunya kami merayakannya ketika kami masih jahiliyah. Ya. Maka Nabi menyatakan, sesungguhnya Allah telah menggantikan hari kalian ini dengan dua hari yang lebih baik dari Allah Jalla wa'ala, Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal perayaan hari sahabat tersebut tidak ada campur baur laki perempuan, tidak ada kebid'ahan di dalamnya, tidak ada caci makian di dalamnya, tidak ada pula musik di dalamnya. Hanya sekedar merayakan, mereka bersenang-senang di hari itu. Maka kata Nabi, Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari raya yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika mensyarah kitab Iqtidha' Siratil Mustaqim karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau berikan catatan kaki, kata beliau ini menerangkan bab hari raya
itu bukan bab adat tetapi bab agama. Buktinya apa? Hukum asalnya tidak boleh. Kalau dia bab bagian dari adat, maka hukum asalnya boleh selama tidak ada unsur-unsur pelanggaran agama di dalamnya. Tetapi dia bagian dari agama. Buktinya Nabi tidak membolehkan para sahabatnya merayakan sebuah hari yang biasa mereka rayakan ketika jahiliyah. Padahal perayaan mereka tersebut tanpa musik, tanpa maksiat, ya, tanpa campur baur laki perempuan, tanpa unsur-unsur pelanggaran agama lainnya. Hanya merayakan hari tersebut. Dengan alasan kata Nabi, hari raya kalian hanya dua hari. Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kata Syekh Utsaimin bahwa tidak boleh kita beralasan ketika merayakan sebuah hari, ini kan sebuah kebiasaan saja. Kita tidak meyakininya sebagai agama kok. Kita tidak meyakininya sebagai ibadah kok. Tidak bisa, karena hari raya harus dibangun di atas dalil. Buktinya Nabi tidak membolehkan para sahabatnya merayakan selain dua hari, Idul Fitri dan Idul Adha, padahal perayaan mereka tersebut tanpa maksiat, tanpa musik, tanpa campur baur laki perempuan. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau memberi catatan kaki untuk kitab Iqtida Siratil Mustaqim. Dan ini pembahasan ilmiah. Nah, pembahasan ilmiah.